Thank you.
kami makasimotang. Oli, ato nga. Di sorra dyan nami, di nauli gari na rin gano. Di pabistar ni mata ni orra dyan nami, rodo kami. Tamuro muna marga si Regar. Mabuhayak na nauli, ima, nabaw, madjaro pa masumaswa, pardo nga sa repeon, yan ang kota. Buro mo, dahi parungan nami, anak nami, nagabihilang muna. Ola, tubaga si sorra ni Tuhatta. Di sorra kami na dyan nami, rohami, mabuhay na uli na rin gano. Di wak kami tutul si Mangaon. Yung susariya ko raja nami, ba mas maruha muna. Dan na magpulit kami raja nami, buruk pinang mihulit. Sayarong ma, sayga daman ni hulit. Nasarong patupon nami, lapalas maruha muna raja nami, dapat ikinan ang roh. Di sungonong ma, tutul si Mangaon, wak kami, sungon hati ang dua tuyo marunong nami. Titi ma tinopa, kulang-kulang pangarap na. Tung sungon ngorope, raja nami na wak kami. Wat taribatama, pasahato pasu-pasu na. Amen. Oleh karena ngur jatuh. Jadi semua ni mak, amung buru. Biar orang muda tu bagus nangon. Pas hatan mak tu amung nak beke tio, beke sungguh dulu, beke sahat. Dan dia mak tu mengutuhon hagabion, mengutuhon sangat pun di hita sahat mana uli sahat mana dengkat tu pawai amat dari bata. Iya tu tu. So katanya tu tu mana kono nami dikti mana di nopa. Kalau kalau pengarah ukna, tunggu saya serius kena pas datang tuat dari bata mana pas satu pas dua sana. Iya tu tu. Jalan jalan. Ya. Bila kini pabrik pabrik baja. Iya apa amu. Dua holo nunga sada holo minang holo ki dua roha nunga nohu di pado Tuhani hona ba
Naro Tuhan ini Tuhan juga senang punya Rion. Nang ide sombe tu Tuhan. Di mana pasahat ton dia nak penami kiri nami setongan jebon. Nalau manopot keluarga yang baru. Pos dorohan kami tu depan mali Tuhan. Asa bahin umum atok tong diri nami on dia nak penami on gade. Siului muda dihatam song-song ni nang dina tua-tua na nang do sima tua na asa gabe jolma si birun na sida di jolo nami lumo lima nang di jolo Tuhan di bata jahoba ama nami nung masaya ni Tuhan usapok kami ni masih pangan si buhay nok pinabuhak na sida maradong po nakahula-hula na nang do pamulong posdorohan nami ni Tuhan na sapak yumuni gayon mo may Tuhan marbungaran di jolo nami amun pakarton diom me ni Tuhan nami asa saat nan kepengan Tuhan julung lima tua pa aren nang ton bede Tuhan di bata jahuba aman nami dina lobor nali Tuhan pamurun nami on di mana lamam anokot bagas juru ni nalaman jalo pama sumo soni ken julung mati te hite na kotona bos marohan nami tua bu pamun Tuhan bahenom mun mati wargon gade ti wargan berbahagia di juru nami mun nami julung atok Tuhan. Udang bete Tuhan sulam nami ma ada siat batahoni di basa sedario. Basa kami do. Tuktong tu asa ko tuktong maniroi sad nak kana rikoti di mun nami. Asa gue tuktong ali Tuhan ki dua bila pihak antara paran tu perbu merdami so nang suari ribuan. Tuk kinuji kina sa ku kuar mali Tuhan. Orang mardite di anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami basa kami ma kami yang pemujian Tuhan. Asina rohani di bata amatta. Tolong ni rohani anak Tuhan Yesus Kristus. Dot persoalan itu di korban dia mana mengaramu di kita. Olak nyendro di sajidin milena. Amin.
terima Tuhan yang bersilakan duduk. Tiga putra keluarga.
pernah berkesudahan dari berkat Tuhan yang Dia berikan bagi kita. Puji nama Tuhan. Kita masih memuji Tuhan lihat pujian kita. Kita angkat pujian.
Tuhan, Engkaulah yang menciptakan keluarga.
Engkaulah yang punya rencana atas keluarga. Keluarga ini bisa utuh hanya karena Yesus. Tuhan, kiranya Engkau ambil alih keluarga ini. Kiranya Engkau ambil alih pernikahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percayakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi pernikahan kudus dari saudara Boy Hasudungan Siregar dan saudari Lastriani Boru Sihotang. Pernikahanmu bukan pernikahan dua sejoli saja, tapi pernikahan keluarga Amang dan Ina. Berbahagia juga putra dari Bapak R. Siregar dan Ibu R.S. Lumbantobin, serta putri dari Bapak J. Sihotang dan Ibu R. Boru Utagalung. Kita ada di GPDI Samuel. Kemarin saya berbicara diskusi dengan kedua mempelai. Saya tanya, kalau aku lihat tadi video orang ini, foto orang ini, Boy itu mirip Shah Rukh Khan dari India. Apalagi dari dikawal dengan CBR Indonesia, artis. Iya lah, beda tipis kan dengan Shah Rukh Khan. Kalah ganteng ku deh. Lewat ke Pendeta Sinaga, nomor satu motornya itu, helikopternya pula. Mak, aku belum pernah naik helikopter. Kulihat status Facebooknya, sebentar-sebentar update status, sebentar-sebentar update status. Selfie-nya di atas langit, di fotonya Rumbai, inilah Rumbai. Baik, hari ini fakta menarik dari Alkitab berkata bahwa kisah tentang sepasang manusia dimulai dengan Adam dan Hawa. Kita katakan bahwa pernikahan terjadi di awal. Di bagian akhir Alkitab juga mencatat ditemukan kisah pernikahan juga, yaitu pernikahan jemaat dengan Kristus. Pernikahan di Yerusalem baru. Bahkan Tuhan yang kita sembah, mukjizat pertama yang Tuhan lakukan adalah pernikahan di Kana. Berarti kita ambil kesimpulan, kalau di awal dan akhir, bahkan ketika pertama kali Yesus melayani, adalah mukjizat dalam keluarga. Berarti inspirasi, fokus, visi, misi Yesus sendiri adalah keluarga ini diberkati. Yang percaya kata amin. Bisnis boleh ambil risiko, Pak. Karir boleh ambil risiko. Studi, pendidikan, sekolah boleh coba-coba. Tetapi jodoh tidak boleh ambil risiko. Jodoh harus seiman. Titik. Katakan titik. Titik. Apa pendeta? Boleh gak menikah suku bangsa tapi beda agama? Gak boleh. Apa pendeta? Boleh gak menikahi suku yang berbeda, agamanya beda? Gak boleh. Apa pendeta? Tok. Masuk dulu kepalanya. Gak boleh. Alkitab berkata, gelap dan terang tidak dapat bersatu. Kalau kulit boleh bersatu, kulit sarukan kita, kulit istri, putih, bersatu, blending namanya. Ya kan, kita dan putih, kopi susu dong. Boleh. Alkitab berkata, janganlah kamu merupakan pasangan, perhatikan, yang tidak seimbang. Pertanyaan, apa yang perlu ditanyakan? Bila perlu kayak polisi kita, si wanita tanya pria, kau orang tua gimana?
Oke, di sana. Kamu suku apa? Dan dia suku apa? Karena bisa beda. Suku Batak, non-Batak, beda. Cari hidupnya. Kuliah di mana? Sekolah di mana? Kerja di apa? Oke, kamu punya manual buku apa? Manual buku? Oh, ya. Kitabnya apa? Tuhan siapa? Oh, Tuhan kamu ini. Tuhan ini. Kalau beda, langsung stop. Jadi ketika pacaran, boleh banyak bertanya. Banyak ditanya. Karena kita tidak setuju beli kucing dalam karung. Masa kita nikahi orang pasangan ternyata kalau gak jujur, utangnya banyak. Udah menikah, Pak Pendeta, baru nikah. 25 juta utangnya Pak Pendeta, pusing kepala. Tauton. Siapa suruh nggak tanya? Kan dikatakan seiman, seimbang. Tanya Pak Pendeta, kupikir dia jemput aku naik mobilnya mantap, apa mobilnya? Avanza, pacaran terus Avanza, Avanza pas nikah, keren rupanya. Bukan keren, pinjol. Kasian si cewek kan? Pacaran, PHP, apa nama PHP? Kasihan korban-korban pakai handphone-nya, pakai handphone tangga mobil bentar. Jadi ketika pacaran boleh jujur, sejujur-jujurnya. Kau punya gaji berapa? Tanya mereka. Mama, gaji berapa? Sekian. Mungkin dia boleh berapa gajimu? Sekian. Yang mana? Makanya berani saya memberkati mereka. Kalau Pak Bidu sudah bilang, saya penting. Saya tidak mau menikahi orang yang tidak jujur. Saya tidak mau memberkati orang yang tidak benar. Model pacar mau tahu kalau jujur, saya harus mau gereja. Maaf, kami tidak menerima pemberkatan orang-orang yang tidak jujur. Tapi saya melihat, gue dan calon senang jujur. Yang percaya amin. Itu seumur hidup. Jatuh cinta ketika happy. Kunjungan sekali seminggu makan es krim, nonton bersama, makan di warteg, happy. Tapi ketika bangun cinta, berbeda dengan jatuh cinta. Jatuh cinta itu seperti bisu tuli terhadap keburukan pasangan. Tapi bangun cinta tak ada yang bisa ditutupi. Kalian akan moroknya bagaimana? Maaf, ya, tapi cengkelnya bagaimana? Suara cinta dengan bangun cinta. Bangun cinta berbeda dengan jatuh cinta. Jatuh cinta itu ketika saling melukai. Tapi bangun cinta ketika cengkel, ketika emosi tetap setia seumur hidup. Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sepatutnya lah orang-orang Kristen melakukan pernikahannya bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan firman Tuhan, baiklah kita memperhatikan apa yang dikatakan di dalam Alkitab menjadi patokan-patokan pelaksanaan nikah Kristen sebagai berikut. Firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan lagi kata Tuhan Yesus, laki-laki harus meninggalkan ayah. Dan lagi kata Yesus, laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Markus 10:7. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah,
tidak boleh diceraikan manusia, dan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, dia sudah berbuat zina. Dengarkanlah apa yang dikatakan kepada pria itu, kepada laki-laki itu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Dan kepada perempuan itu dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, kepada suami, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian, wajiblah suami mengasihi istrinya, dan seorang istri wajib tunduk kepada suaminya. Saya mengundang mempelai pria, mempelai wanita untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Saya akan bertanya beberapa hal. Ketika Anda bilang bersedia, nanti sama-sama bersedia. Ya. Oleh sebab itu, tatkala kamu berdiri di hadapan Allah dan jemaat Tuhan hari ini, maukah kamu menyatakan sikapmu dengan janji setiamu satu dengan yang lain, bahwa kamu berdua bersedia untuk memelihara pernikahan ini suci, benar, sesuai dengan ketentuan firman Tuhan mulai hari ini sampai selamanya? Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya ajukan pernyataan ini lagi. Maukah kamu berjanji bahwa kamu akan rajin setia menghadiri kebaktian-kebaktian, khususnya GPDI, dan memajukan pertemuan ini? Jawabnya, kami siap. Kami siap. Baik. Baik. Hari ini kita akan mendengar ikatan janji yang dari hati tentunya. Ikatan janji dari kesetiaan mereka, dan nanti kita akan menyaksikan pengenaan cincin. Saya boleh lihat cincin. Ini saya perhatikan, tidak ada awal, tidak ada akhir. Cincin berbicara cintanya tidak ada akhirnya. Anda cincin dimasukkan di setengah jari, setengah pria. Kita akan mendengar janji setia suami ke istri. Silakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya Boy Hasudungan Siregar mengambil engkau Lestriani Porusihotam menjadi istriku dan berjanji selalu tetap setia dalam suka maupun duka, serta tidak akan meninggalkan engkau dalam keadaan kaya dan malang, bahwa saya akan memelihara engkau sepenuh kasih sayang seperti mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan masuk cincinnya. Janji istri ke suami. Silakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya Lestriani Borusiotam menerima engkau Boy Hasudungan Siregar menjadi suamiku dan berjanji akan tetap setia mengasihi engkau maupun suka
dan duka. Tidak dan tidak akan meninggalkan engkau dalam keadaan kaya ataupun malang. Bahwa saya akan memelihara engkau sepenuh hati seperti mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang bergandengan tangan. Pejabat aku. Sekarang saya nyatakan bahwa kalian berdua sah menjadi suami istri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Silahkan pengantin berlutut, jemaat sedang berdiri. Kita akan pujian Yesus Tuhan dengarkan doaku. Memelihara pernikahan kudus kalian mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Amin. Saya memperkenalkan boleh kepada jemaat. Silakan. Saya memperkenalkan kepada seluruh jemaat yang keluarga besar. Mereka adalah keluarga yang paling bahagia sedunia. Amin. Ini hari mereka. Baik, saya berikan kedua mempelai untuk memberikan sepatah dua kata atau ucapan terima kasih kepada keluarga. Dimulai dari mempelai pria, baru mempelai wanita. Silakan, Pak Bud.